Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah, yang di akhirat, dan yang di dunia, bertemu lagi bersama saya, reporter Budu. Di sini saya akan memberitahu kepada Anda berita teraktual tentang atlet yang terlantar sampai pulang ke rumah dari pesawat naik elop, terus naik apa lagi ya, kretek, naik ojek, becek gitu. Oke, nggak perlu lama-lama soalnya menyita waktu juga ya. Buat Anda yang penasaran, perkenalkan Muhammad Adeng Selamat. Madangnya ke sini, Nengkolin ke sini. Nah, ke sana, ha. Begana. Aburik. Iya. Iya. Cepat ya. Tuhan mah. Iya, aduh. Oh. Terima atlet bus rea kat besi ieu mah. Iya, tinju. Oh, jeung. Ajeuk kana angel. Enggak bisa. Selamat buat anak Muhammad Adeng. Baik saja. Selamat dan kita pulang ke angkot. Oh ya, terima kasih. Selamat anak. Kalau pulang naik angkot berarti, aduh, disambut dengan meriah. Anak kenapa naik angkot? Pertama, ya. Pertama, apa sebabnya? Apa sebabnya? Sugan. Sampai ditelantarin gitu anak, sampai ditelantarin sama udah kena gitu tong kela tong saya kan right. Nah, sahabat udah digepi tikus sahabat pikir ku ada nah suhama ya suhama kurang jadi suhama gitu terus nyamung lah aja balik lah kita terlalu banyak ditanya nih anda itu atlet pemegang gelar ini juara TK. Iya. Suama eta mah sau suama. Oh, jauh suama, jauh. Suama. Ye. Oh, Muhammad suama. Kadera suama. Itu naon udah? Naon? Suama kita gitu. Waduh, Anda nya pulang dari Filipina, kenapa naik angkot? Mobil. Mobil itu angkot. Kenapa? Anda sampai ditelantarkan sama pemerintah. Kan pakai peta. Lain. Oh, lain. Motor. Aja tak ketek. Ayah dia sudah. Aduh. Parah. Aduh. Kayaknya Anda itu kecapean naik angkot. Sampai ditanya itu nggak nyambung. Iya, nama benar. Ada ada budeknya. Budek saya menanyakan kenapa Anda pulang naik angkot. Iya, kata bang. Di sini nah. Sini. Kamu kan sini kamu kan. Angkot, angkot mobil, angkot ban, kompres ban, ban roda. Ban enam udah biasa jadi gitu. Nya body aren bener body. body aren. Yang menyebutkan nama saya sudah penyamaran. Kan. Ya, udah. Kenapa pulang sampai naik angkot? Iya, karena naik angkot. Ban kempes sudah. Ban roda kempes. Astep aduh itu. Oh, jadi Anda turun begitu saja karena kena lama. Melihat ban bocor gitu. Nah. Kan mama itu kata bak kumaha?
suka percaya dan tukang dan air nang dan kopi sok. Naik angkot dari mana anda? Anda sering tidak bukan anak Bang Toib. Mengenja. Ente bodi aren, sapa bini alo bodi. Aduh, pemawa alo atuh. Bini alo bodi aren. Astaga, Dek. Ini Anda dapat piala dari siapa ini? Iya, top AI Auda. Karena itu atik kenapa dari Auda? Iya kan? Bang ceritanya Anda dari Filipina. Anda dari Filipina Anda. Bangsa apa? Bangsa Filipina. Bangsa Indonesia. Oh, untuk bangsa Indonesia. Ya, Anda mau nama baik bangsa Indonesia. Anda buka topinya. Mau dia. Aduh, ada teman saya. Kio, udang percaya udang bege. Udang kau fokus sehari, kau fokus udang hukumaha, etamah kumaha itu. Anda membawa apa itu pembekalan dari angkot? Mobil. Saya pembekalan anak itu di tas. Itu apa aja di tas isinya? Apa aja? Jangan ketawa, Anda itu di tas isinya apa? Kamu jelek ketawa. Seeng, udah. Seeng. Pagi nyangu, pagi hajat. Itu, Wang. Brut. Wah, para reporter salah. Ternyata pemirsa saya salah meliput. Ternyata ini. Udah. Ini bukan jalan. Aduh, Muhammad cu alah ya, budalen. Iya budalen. Coba budalen, budalen. Tah. Kumaha cerita? Iya. Ya. Dak. Dak, iya dak. Kan sugam cerita. Kan budi aren kopinya. Ya, betul? Betul. Tah. Yudah. Kau kecil naik, kau tenang. Selina. Aduh, ini atlet buat semua mulai jelas nyambung saudara-saudara. Saya cukupkan sampai di sini karena ini saya salah atlet. Ini tukang catering.